Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizkian Rea. Inilah sebuah pakem bambu Carang Sewu ya. Perhatikan ruas yang ditumbuhi memutar tumbuhnya ranting ya. Sampai atas perhatikan. Inilah sebuah bambu unik Carang Sewu Jawa Kembang, atau bisa dipanggil bambu bintang ya. Perhatikan bambunya seperti ini ya, bambu yang berpakem yang sangat sulit dicari, termasuknya ini ya, bambu Carang Sewu. Bambu Carang Sewu itu memang sangat sulit ya, karena yang memutar seperti ini itu sangat jarang ya. Jadi bambu ini termasuk pakem langka ya, yang dicari-cari oleh banyak pecinta bambu unik ya. Bambunya seperti ini ya, Carang Sewu ya. Dalam penjelasannya sudah saya jelaskan dahulu ya, sudah saya upload ya. Kita lanjut. Ya inilah termasuk bambu berpakem pula ya, bambu yang dicari-cari oleh banyak orang dan sulit sekali ditemukan ya. Ini di bambu ampel hijau ya, bambu selendang mukti ya, ini bambu selendang mukti ya. Hampir seperti sabdo sekilas, namun ini bukan sabdo ya. Inilah bambu selendang mukti ya. Nah, perhatikan jelas banget ya, ini selendang mukti nyambung rosso ya. Namun ada juga yang mengatakan ini bambu ningrat pangilingan ya, karena ruasnya tak menyatu ya. Di bambu ningrat pangilingan juga sudah saya jelaskan ya, dan sudah saya upload video dan bambunya ya. Itu malah di bambu ampel kuning ya, bukan di ampel hijau ya. Bambu ningrat pangilingan, kalau ini bambu masih selendang mukti ya, nyambung rosso karena ada guratan yang ke bawah ini ya bambunya. Nah ini sangat jelas guratan ke bawah bambu selendang mukti ini ya, nyambung rosso. Kita lanjut dengan bambu yang berpakem dampit ini ya. Inilah bambu dampit ya, di bambu ampel hijau pula ini ya, sangat luar biasa ya. Salam pecinta bambu unik Nusantara, salam bagi yang baru mau jatuh cinta ya. Mudah-mudahan menghibur, bermanfaat ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jika negatif semua nggak usah diambil. Inilah tentang pakem bambu super ya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.